الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدفيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة أجلفَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ الحمد لله إخوان yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri segala ni'mahselaku seorang manusia yang sempurna. Nikmat yang banyak Tuhan kepada kita. Wai mah masa haluh. Siapa besar, siapa ketua. Dan siapa masa nak mati, siapa alam barzakh, siapa hari kiamat. Tuhan duwi semua khususnya kepada orang beriman dengan dia. Cumanya Allah Ta'ala kirakan amal kita dua-dua, iaitu amal baik dan amal tak baik ni dua-dua ni nah. Wayak cago buat patu wayak dengan cukup molek tidak syak an halalu bayyin wan haramu bayyin, benda halal pun sudah nyata, benda haram pun sudah nyata, dan dikira semua di akhirat nanti. Kita sudah dengar khutbah alam barzakh, alam dalam kubur. Nah, dahsyatnya kepada orang yang buat amal jahat dan senenya kepada orang yang buat amal soleh. Dan satu tempat lagi yang kita pasti kena lalu juga. Likulli ummatil ajan, Tuhan kata. Setiap umat tu ada umur dia. Mana kata setiap makhluk yang Tuhan buat ni ada umur belaka. Kalau nampak cerak, iaitu pesan kita ni, iaitu manusia, ada umur dia. Umur 60, umur 40, umur 100. Kalau umat dulu ni umur 1000, 1000 lebih umur dia. Tapi mati juga, ada umur belaka. Nah, binatang ada umur cara dia. Pangkayu ada umur cara dia. Malaikat sendiri pun ada umur cara dia. Dan jin pun ada umur cara dia. Setiap benda tu yang buat ni ada umur belaka. Pasang jin dan manusia ni, yang nak kecaknya, faiza ja'a ajaluhum. Tuhan kata, apabila siapa ajan dia, siapa masa dia, umur dia, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kita tak leh nak mentakhirkan wilamak sikit. Ya Allah, kami nak haluh lagi, minta sikit lagi ya, atau saya mati lagi, atau kami ni bermuda tak bining lagi, minta bining dulu nak mati, atau anak saya ni baru duk ngaji P3 ada setahun nak habis tampak, minta umur boleh setahun lagi. La yastakhirun, nak lama tak boleh. Lepas tu wala yastakdimun, nak mendahulu pun tak boleh juga. Ya Allah, kami mati luah,
sakit benar lah penyakit kahwin ni. Penyakit sehat ni sakit benar. Tak boleh, oh lah, we mati dulu lah, mati-mati lah. Bak minta we mati, belum atau akhir, tak boleh dalam Islam. Ajan setiap orang ni, ada umur yang tertentu, lepas tu, masing-masing ada umur masing-masing. Tukun mi ayu kai pen kong tua eng. Mai mern kan tak mut, tak supo. Nah, haning, setiap orang, semua ada ajan belako. Orang miskin, orang susah, orang payah, orang kaya, orang debe, setiap orang. Ada ajan, ada umur, belako semua ada belako. Maka, tempat yang kita lalu sebelum sampai alam barzakh, iaitu masa nak mati. Allahu Akbar. Welakon kelah ya tai. Pen chuang wela ti samkhan mak. Masa belum mati ni, kalaulah kita kia mudah-mudah, masa nak menentukan seorang hamba Allah Ta'ala, kata dia ni ahli syurga atau ahli neraka. Di situ nampak tahu dah lurus itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, buat benda maksiat, buat benda dosa, tinggal benda kebajikan, tinggal semaya, tinggal puasa. Nah, deraka 2004. Nah, khianat bagi orang curi, minum benda mabuk dan sebagainya, hatu. Belum dia mati itu, ia temunglah. Kata dia tu nampak gapo, belum dia mati. Tempat yang manusia sakit sekali, iaitu waktu yang dia belum mati itulah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita kira tengok, sakit siapa mati. Sutrik sakit lah. Cumanya, di situ juga kalulah ia orang amalai soleh, amalai baik. Baiknya dengan dua bapak dia, semaya be molek, poso molek, zikir baca Quran, wak baik dengan jire-jire dia, kecek baik, tinggal benda tak molek. Mati walaupun sakit pun, Allah Ta'ala hatam malakah mari duduk padu ke dia, doroyak dia, tubek dengan seni. Allahu Akbar. Permana Allah Ta'ala, allazina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulun jannata bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Ning rupa orang mukmin yang mati, walau allazina tawaffahumul malaikah, saya kata nah, kita boleh tengok kata orang yang Allah Ta'ala nawi malaikah nawi mati dia tayyibin, orang baik. Baik sini kata Ibn Katsirnya, iaitu mukhlisina, mukhlisuna minasyirki waddanasi wa kullisu. Orang yang suci pada benda syirik, benda cemak dan benda jahat, itu tayyibin, orang baik. Nah, hak mana Tuhan suruh ia buat, ah ia buat tayyibin, orang baik. Hak Tuhan larang, ia tinggal tayyibin, orang baik. Malaikat nak merimik nyawa dia ni, mari patu salamun alaikum wi sale, sejahtera, oh ya, berita baik bla-bla lah kepada fak dia. Bokau di kap pusatah kon ti jak jak lok ni pai, belum nak mati dia. Udkhulun jannah. Allahu Akbar. Masalah mung dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malu, dengan apa yang kamu semua doa amal di dunia dulu. Ning ketika dia ni nak mati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, orang yang soleh ni bodoh mati ni, nah, malaikat pada langit mari tuang mari. Duk dengan dia sup mane mato. Sup duk kali dia sup. Nah.
Lepas tu malaikat maut mari duduk balik di kepala dia. Mari duduk di kepala dia lah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ning kelakuan yang kita setiap orang kena tepuh belakang. Tu kon จะต้องเจอในสภาวะแบบนี้ครับก่อนที่จะตายเพราะก่อนใกล้ตายตอนนี้ออกไปบนอิมานิงตอยบินิงมาเลกะห์ padahal lagi tuang mari nah banyaknya kita tengok sub mata duk bare buat dia sekali orang mati nak mati waktu malakun maus mari di pala dia apa tu oya he ya ta he ruh ruhut tayyibah ruh yang baik ruh yang molek yang baik ya ta Allahu akbar keluarlah kepada gi kepada keampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya ngecara molek. Wi keluar ngecara molek roh orang bahat sani. Deh, masya-Allah, sampai tu kita nampak orang mati ni tak sama. Ada gi mati kada ai muka molek dia, semua senyum. Ada mati yang mata belalak, gelupa bihuan. Ada juga. Nah, tepat tu be roh ni di palo. Malakun maut hare roh dia tu be. Wa badenge supaya kita cuah ai tu be pada keni. Ko do cubek ceru. Bukan kasah dak. Malakun maut wi hormat kepada si mati yang tayyibin saning tu. Koko tarik nyawa dia dengan lemah-lembut. Allahu akbar la ilaha illallah. Masya-Allah, masya-Allah. Maka tu be nyawa dia pada tubuh dia. Roh baik dari jasad yang baik. Malaikat pun wana ke langit. Malaikat maut wana ke langit, malaikat dok saning bekah hatta dengan mata lah tengok sup mata dia pun. Bersapa di langit berlalu ni setiap lapis langit ada malaikat tanya roh siapa tu dia pun jawab roh misalnya hok pada hok Abdul Rahman ke Abdullah ke hok Muhammad ke lagi lah boleh jawab pesan tu itu masya Allah moleknya roh ni malaikat hok saning ni cedek kafan kape cedekan semua yang bahu sedap daripada syurga Allah Subhanahu wa taala kape roh dia. Allahu akbar. Bahu sedap lebih pada kasturi. Itu suasana roh at-tayyibin. Semua malaikat hak tanya dan doawi kepada roh sani. Masya-Allah banyak moleknya roh dia ning masya-Allah. Langit buka ahlan wa sahlan jindi tuan rap. Selamat datang roh yang baik. Masya Allah, masya Allah. Allahu akbar la ilaha illallah. Maka disimpan roh dia tempat yang tertentu di situ. Ikhwan sahamati sekalian, itu suasana at-tayyibi. Roh yang baik yang Allah Ta'ala dan malakun maut. Tuhan suhbi malakun maut. Nah, sipe dan tarik ngecau mulai lima lembut. Tu baik pada dia. Dari air muka yang molek, tak digelepar, tu dah. Adapun, walau tara iztafal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuku azabal hariq. Allahu akbar. Satu lagi kepada orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala atau asu orang jahat atau adanas orang yang curi yang cemak walau tara tu kata dan kalau kamu tengok ketika it yatafal ladzina kafaru malakun maus nak mematikan orang yang kafir wan malaikatu yadribuna wujuhahum dalaha malakah tarik nyawa dia tasih tu baik katok muka dia wadabar dan katok belakang dia Allahu akbar
kata. Batu wazuku azabal hariq, dan kecaklah azab seksaan yang bakaran kepada Allah dia. Ning khija malakun maut juga tarik. Nah, orang jahat, orang yang berdosa, orang dosa ni, ya nampak benda kata bayi mati gini temung dengan apa? Tak saya tu baik roh pada jasad dia, tak saya tu baik. Allahu akbar, la ilaha illallah. Walau tara izil zalimuna fi ghamaratin maut. Satu ayat lagi. Dan kamu tengok ketika orang zalim dekat dengan mati. Wan malatu basitu aidihim, dan malaikat hala tangan nak tarik nyawa dia. Akhriju anfusakum, tubek pada dirimu. Tarik. Di sini tempat lawan ni. Nah, mata atau kelakuan orang jahat nosa-masa nak mati ni, maka dia tarik nyawa, ya betul saya tubek. Kenapa? Dia nampak neraka. Nampak neraka. An yauma tujzauna 'adzaban huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairan haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini tujzauna 'adzaban hu. Hari yang akan dibalaskan azab seksa yang kuat kepada buah kamu. Hak apa? Bima kuntum taqulun, dengan apa yang kamu kata? Hak apa? Alallahi ghairan haq, atas Allah subhanahu wa ta'ala, benda yang tak sebenar. Itu hewayat gini, ya baiklah. Nah, ya dah tu. Dan kadisa lagi, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Orang yang takabur dengan ayah Allah subhanahu wa ta'ala, tak dengar ayah Allah subhanahu wa ta'ala, tak mengaji, tak mengajar, tak padu dengan ayah Allah subhanahu wa ta'ala, itu Al-Quranun Karim. Ya khuai sembati sekalian, malakun maut, Imam Qurtubi wa satu rupa ewi nampak. Kata malakun maut, rupa dia baik mana? Dia katanya, pala dia ni di atas langit. Malakun maut, kaki dia di bombing. Allahu Akbar. Nah, dunia ni duk dari tangan dia. Masya Allah. Supaya orang makan nasi tu pergi makan. Itu badannya besarnya. Nah, rupa malaikun maut. Mata dia, kepala atas langit, kaki di bumi, dan dunia dia pergi dunia supaya dia pergi makan makan nasi. Dan dia tengok kepada manusia setiap hari itu 366 kali sehari. Allah, dia cari nak nyawa, nak nyawa mata tu. Tu hijau dia. Kita khabar. Nak hari malaikun maut dia tilik kita 366 kali sehari. Hei, lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat molek. Masa yang kita lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala, masa yang buat benda mausiat, ingat molek. Malaikun maut dia tengok, dia tunggu dia cabut nyawa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekali dak, 360 kali sehari dok mari dok ziarah kita. Ziarah. Dan malaikat yang ada anak buah dia, ada samun bariwan dia banyak sekali, tak tahu berapa. Tu hewi ada tentera dia hak malaikun naus, dok tahu cak nyawa orang. Okay? Nah, sebab itulah ingat molek. Jangan dok lalai sangat. Jangan lalai sangat. Ada kapo jaga molek. Mangka ibn al-akhir fal yaqul khaira aw liyasbut, Nabi kata.
Siapa dia iman Allah Subhanahu wa taala dan akhirat? Kecilah benda molek, tidak senyap. Tu bak kecek baru. Nabi ajar betul dah kena apa? Jaga-jaga. Bime dia hadup bahang tu. Mari zero kita. Bahang dah. Bime kita dikmati masa malaikun maus, mari zero bomolek. Padahal hatu duduk dalam benda maksiat misalnya. Apa nak jadi kita? Apa nak jadi kita? Roh orang yang jahat ni malaikat mari. Saning mari. Neh. Lepas tu tarik nyawa. Tak sah tu baik. Tarik tak sah katok dapai, katok muka, katok kata belakang, akhir tu baik juga. Dari hatakok sutrek hidup dia. Sebab itulah ada orang yang mati mata belalak. Peluh basah. Itu alamat orang yang mati. Tapi lihat tu mati di situ tu alamat kata mati tak molek. Kerana apa? Tu gelepah. Malaikun maut semari tarik nyawa dia dari hari jahat ni. Rupanya huduh sekali. Allah, suara topik yang kuat sekali. Siapa kejut dia? Kering habis tubuh dia. Di sini kita ingat molek. Tepat belum nak mati ni, ada satu benda iaitu lapar. Lapar orang nak mati ni, kalaulah kita ambil air laut, selahut mari cuah dalam mulut dia, tak habis lagi lapar dia. Itu kelakuan orang nak mati yang tak molek. Kita nak cek di situ, cek mana? Cek learning eh? Cek masa senang eh? Kan masa senang buat benda maksiat banyak, benda syirik banyak, benda cemar banyak. Benda mati, ya pergi satu juga. Sebetulah. Tak ada siapa nak mati baik jahat. Tak ada siapa nak mati bela-bela, nampak neraka bela-bela. Tak ada siapa nak. Naknya nak mati tapi kita nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mai pakai-pakai buat amal soleh. Pakai-pakai mengaji, mengajar, pakai-pakai buat nak baik pada ibu bapa kita, jiran-jiran kita dan Islam umumnya. Sebagai bekal wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa insyaallah. Dan bekallah nak banyak kerana sebaik bekalannya iaitu at-taqwa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fastaghfiruhu innahu wan ghafur rahim. Allah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى ان الله وملائكته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعمالنا من الرياء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fakullahu azim yazkukum washkuru 'ala ni'ami yazidukum وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَاللَّهُ يَخْبِرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ